kadang-kadang kita ni kalau perempuan dengan perempuan bila berteman, mungkin salah seorang daripada teman-teman ni, mereka ni ada klik kan, ada group. Mungkin ada yang belum bernikah, belum ada keluarga, belum ada banyak tanggungjawab. Bukan saya kata tidak ada tanggungjawab, tapi belum ada banyak tanggungjawab. Mereka tak berapa nak memahami bahawa yang kawan yang seorang ni dah ada suami, dah ada anak-anak yang perlu diperuntukkan. So kita jangan cepat terasa hatilah kalau teman itu dia tak dapat memberikan masa untuk keluar dengan kita. Mungkin timingnya tak kena dan sebagainya. Kerana dia ada tanggungjawab yang lebih penting. Saya suka benda itu. Itu important sebab saya pernah nampak ataupun saya pernah jumpalah kes seperti ini. Bila sekali alamak terjatuhkan hati pada orang lain and so on. Tapi punca masalah dekat mana? Punca masalah dia tu daripada asalnya bila kita tak sedar diri dulu, aku dah berumah tangga, aku kena macam lelaki pun sama kan, macam maksudnya bila sama dah berumah tangga dia dia tahu okay, apa limitation aku, siapa orang perempuan yang aku boleh bercakap dengannya. Kita takut nanti dia terbawa-bawa sekali mendatangkan fitnah yang dekat luar ni.